Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, SMP 4 Tangsi Bitung terus berbenah, memperbaiki sarana-prasarana pendidikan yang sudah rusak. Nah, dalam anggaran tahap 2 tahun 2021 ini, kita memiliki anggaran untuk memperbaiki 4 buah kusen untuk digunakan atau diterapkan di kelas 9H dan 9I. Kita lihat bagaimana atau mengapa kusen di kelas itu harus diganti. Di posisinya sudah stop. Yang ini sudah dibongkar. Ini yang rusak. Bisa dilihat ya, sudah sangat teropos sekali. Dan ini kusen baru yang nanti akan dipasang. Nah, ini yang lama sudah dibongkar, dipasang yang baru tapi belum selesai, belum rapi, menunggu ajek dulu kayaknya, kemudian nanti diplester, dicat. Ruang ini juga sama.